Siapa okay. namanya, Po? Sarah. Sarah. Po Sarah. Bisa lagu Betawi kagak? Bisa. Sambil nari. Apa lagunya? Kicir-kicir. Sambil nari tapi. Ondel-ondel aja deh. Ondel-ondel sambil nari. Kenapa tiba-tiba pindah? Ngeliat ondel-ondelnya di sebelah sana. Iya. Kalau kan gitu kayaknya. Gitu gayanya kan ya? Si mama. Si mama. Si mama. Iya bener. Si mama gitu doang. Yaudah nyanyi ya. Kita yang ngeliatin ondel-ondelnya. Iya bener. Yuk nyanyi yuk ondel-ondel. Sambil nari. Kita nonton ondel-ondel. Nyok. Nyok. Kita ngarak ondel-ondel. Nyok. Ondel-ondel ada anaknya boy. Boy. Anaknya ngigel teriteran soy. Oke. Dari aku. Onti gimana Onti? Gue gimana ya po ya? Jogetnya sih enak ya. Enak. Jogetnya. Cuman ini idola cilik mah kagak bukan lomba joget. Bukan lomba nari. Ya. Belajar lagi kalau nyanyinya. Kagak apa-apa ya po ya? Ya. Beneran? Bener. Kan dia marah lagi sama ayah. Kagak? Kagak lah. Ya, okay. Langsung milih aja ya. Langsung. Ya. Jadi kata ada? Kagak dulu kali ya. Latihan dulu kali ya, Neng. Dari mama juga gitu ya. Masih belum, sayang. Dari kakak juga. Maaf ya, Mpok. Maaf banget. Maaf ya. Para sedang mau Betawi nih. Dari Onti. Dari Onti. Nasi uduk. Semur jengkol. Cakep. Apa artinya tuh kalau lu mikir? Sekarang kagak dulu. Tapi ayah kasih jempol. Oke. Jadi kalau belum berhasil untuk melaju ke babak berikutnya sayang ya. Latihan lagi. Sayang sekali Sarah belum berhasil. Tapi semangat Sarah untuk melestarikan budaya Betawi patut ditiru.